ila hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alil kiram wa ashabi shaulul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya kana'udzu ya kana'staina nasrul mustaqim shiratal ladzina ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا gitu. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Tentang suara kaldai dalam ayat dulu, Rasulullah SAW bersabda menurut riwayat An-Nasa'i daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Iza sami'tum siyahal dikah fas'alullaha min fadlih wa iza sami'tum nahiqal hamir fata'awwazu billahi minasy syaithan fa innaha ra'at syaitana." Apabila kamu mendengar ayam berkokok, ya siyahadikah, ayam kokok, mohonlah kurnia daripada Tuhan, ya berdoa. Dan apabila engkau mendengar suara kaldai, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Sebab apa? Ada tak habis terjemah. Hujung tadi lagi tak terjemah. Fa innaha, kena bawasnya ra'at syaitanah, kena bawanya kaldai itu melihat ia akan syaitan. Ya. Jadi kaldai dia nampak syaitan tu dia juga punya suara dia. Suara himar hudur sangat dah. Hu 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 hu. Itu maknanya nampak syaitan. Ketika dengar suara himar tu, minta berdoa, tak nak minta lindung daripada gangguan syaitan, tipu daya syaitan dan gangguan ni. Adapun kalau ayam, dengar ayam kokok, minta doa, minta rahmat Allah SWT. Banyak ayam kokok, banyak doa kan. Itu di antara apa? Sabda Rasulullah SAW. Kemudian baginda Islam bersabda tentang akhlak, "Ma min zambin a'zamu indallahi min su'il khuluq. Innal khuluqal hasan la yuzibaz zunub kama tuzibush syams al jalid wa innal khuluqash shay sayyid la yusidal amal kama al khall ya al asal. Liyusidal amalu kama al khalul al asalah." Tiada dosa yang lebih besar di hadapan Allah Ta'ala daripada akhlak yang buruk. Dan akhlak yang paling buruk apa? Ia terlari daripada ajaran Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, lari pula yang besar apa? Syirik dengan Tuhan. Tuhan yang besar. Dalam Mukhtarul Ahadits ceritakan akhlak. Berbelah-belah sifat-sifat akhlak orang mukmin yang sepatut dipakai. Maka yang pertama sekali rasa letak, yang pertama sekali lambang akhlak apa? Quwwatun fiddin, kuat berpegang dengan agama Allah Taala. Mana orang yang kuat berpegang dengan Islam itu orang ada akhlak. Kalau dia tak pegang agama tu orang tak ada akhlak, ya. Ni ada dulu buat seminar kaum muslimat perempuan, wanita. Seminar apa akhlak? Yang tukang sampaikan tu rambut tak tudung. Itu akhlak apa tu? Itu bukan akhlak tu. Tu terbelalak. Nak sampai akhlak di sini pun tak jaga. Ya, tak berpegang dengan agama Allah Taala tak ada akhlak. Ya, aurat pun tak tutup nak cinta akhlak. Dan hadis marfu, mana hadis yang diangkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itu ada di marfu. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, "Innakum la tas'un. Innakum la tas'un an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wujuhin wa husnul khuluq." Kamu tidak akan dapat memuaskan orang-orang dengan pemberian harta kekayaanmu. Ya, orang kita pergi mana banyak pun, kalau boleh nak banyak lagi, nak banyak lagi, dia nak banyak lagi dan ya, dia tak pernah cukup, dia cukup mulut dia masuk tanah boleh cukup. Aduh.
Tetapi mereka dapat dipuaskan dengan wajah-wajah berseri dan akhlak yang baik. Ya, tapi kalau kita berhadap dengan dia dengan akhlak yang baik, itu memuaskan jiwa dia. Kalau dengan harta, harta mungkin lama dia nak lagi. Ya, lagi banyak dia nak. Ha, jadi maknanya dengan harta kita cukup memada tu ubat dia. Ustaz. Dapat apa tu, alhamdulillah cukup. Maka yang memberi memuaskan manusia bila kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaha 'alaykum ni'amah zahiratan wa batinatan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairil ilmin wala hudan wala kitabin munir wa idza qila lahum ibtabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Tidakkah kamu memperlihatkan, tidaklah alam tarau, tidakkah kamu lihat maknanya? Ini apa? Memperlihat, memperhatikan. Ha, tidak kamu memperhatikan, mana melihat? Bahawa Allah SWT telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, semua maknanya Allah Ta'ala taskhirkan kepada kita, mudah pengurusan dia, kemudian diberi pula kita ilmu pengetahuan mengikut zaman. Ya, zaman ni pengetahuan ni meningkat lagi, pengetahuan ni ada teknologi moden lagi, itu semua kurnia Tuhan sebenarnya, tapi itu bukanlah matlamat hidup. Ya, itu semua ada sementara, ya, supaya manusia itu bersyukur dan tunduk pada kenikmatan yang Ta'ala beri, tunduk pada Tuhan dia. Ha, itu. Jadi Allah Ta'ala permudahkan, dia taskhirkan segala benda itu, dimudahkan kepada kita segala urusan nikmat langit dan bumi, ya, dan melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Yang zahir yang kita lihat sebagai bentuk kegunaan-kegunaan sementara kita belum dijemput balik, dan yang batin itu yang besar kali, itulah iman, ya, Islam, makrifah, taat dan sebagainya. Dan pada itu ada di antara manusia ada orang-orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk. Mana ada gulungan-gulungan yang membantah, yang engkar, eh, tanpa ada dalil dan petunjuk yang betul. Dalam keadaan mereka itu melampaui batas Allah Ta'ala. Dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah Ta'ala yang menerangi kebenaran. Dan apabila dikatakan pada mereka yang engkar, yang kafir itu, turutlah apa akan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek moyang kami melakukannya, iaitu mereka kekal menyembah patung yang tak bernyawa. Patutkah mereka tadi menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Ini di antara hujah yang bukan hujah. Ajak mereka, dia kata kami ikut, ya, itulah ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapat tu nenek mula dulu, ambil tu je lah, tak payah berubah lagi tu. Ini di antara ada setengah daripada dalil mereka yang tidak mau mengikut, mereka pakai dasar itu. Ya, tu ikut ajalah. Walaupun walaukan abahum la yaqiluna syai'an, walaupun ibu bapa atau datuk nenek moyang mereka buat, mereka tahu apa benda pun. Sebab tu kalau kita tanya mereka yang telah diberi petunjuk, yang telah masuk Islam, macam mana keadaan kamu ketika dulu? Kita pun tak ada apa, ikut ajalah. Mana mereka tidak ada hujah. Semua mereka jadi pak turut orang dahulu ikut membabi buta. Ya, bila diberi kesedaran barulah mereka nampak, ya, dan terang kepada mereka cahaya hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Taala atas nikmat iman dan Islam yang sangat besar, tidak ternilai harganya. Ini merupakan garis ataupun penimbang untuk mendapat keselamatan sebenar dunia dan akhirat, ialah al-iman
wal Islam. Kemudian Allah SWT berfirman mengingatkan hamba-hambanya akan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka, bahwasanya dia telah menundukkan untuk kepentingan mereka apa yang di langit berupa bintang-bintang yang menjadi petunjuk jalan di waktu malam yang gelap, awan yang menurunkan air hujan untuk menyuburkan pokok-pokok, ladang-ladang serta apa yang ada di bumi, dan berupa sungai-sungai, pohon-pohon, tanam-tanaman dan buah-buahan yang lain kurnianya yang lahir maupun yang batin. Batu Allah Ta'ala sebut secara umum, wa in ta'undu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu nak hitung, nikmat Tuhan tak akan terhitung, terlampau banyak. Nikmat dalam bentuk iqta, pemberian dia, oh, kat tubuh badan kita pun tak boleh nak kira. Ya. Dalam bentuk asarf ni palingkan pula. Kena tahu pemalingan masaib musibah, kita pergi hospital. Elok sebulan sekali jengah hospital. Macam-macam penyakit dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak cukup luar, yang dalam lagi macam-macam. Kita tengok kat tubuh badan kita, alhamdulillah sihat. Oh. Tak boleh nak banding. Itu nikmat kesihatan yang sangat besar Tuhan berikan. Dia kena sakit baru dia tahu mahkota sihat tu Tuhan sarung selama ini. Sangat besar nilaian ni. Dia terasa bila dia tarik entah ni. Baru dah nampak. Jadi pemerhatian kita memandang nikmat Tuhan itu ada rahsia besar yang sangat berharga. Dia akan menimbulkan satu sifat yang tinggi, mana mahabbah, kasih kepada Allah. Dan sifat kasih itulah maka akan dapat dekat diri dengan Tuhan. Apa saja yang kita pandang keliling, semua ni untuk siapa tuan-tuan? Tuhan jadikan untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala menjadi khalaqa lakum. Tuhan jadikan semua ni lakum, bagi kamu wahai insan. Ya, insan yang paling banyak mengambil nikmat Allah Ta'ala. Kalau binatang tak semua tuan-tuan. Harimau dia makan daging je. Kan? Bagi dia buah kacang dia tak makan tuan. Ya, saya panggil apa? Ha, itu juga ayam bitik dia makan jenis dia. Ada benda tak makan. Kalau manusia semua dia gembat. Daging dia maging maon yang jadi malakon dia. Habis dia sesar. Pokok daripada ujung pucuk dia makan, batang tebu dia makan, akau ubi dia sesar habis semua. Tak cukup darat, laut makan habis semua dia ambil. Habis dengan galian laut permata, habis perma apa? Semua dia sapu bintang. Minyak-minyak pun dia sedut dulu. Ya, atau udara pun dia ambil, terbang atau udara. Semua nikmat dia ambil. Siapa yang paling banyak menggunakan nikmat dalam manusia? Ya. Tiba-tiba dia tak nak tunduk pada Tuhan. Sangat tidak patut dia ni. Ya, sangat tidak patut. Ya. Gimau yang makan daging tu pun, kulit gimau pun dia ambil, dia boleh guna gitu. Habis gimau tu. Ya, apa binatang kan? Cuma tak ambil babi gitu. Ya, itu. Anjing pun dia ambil juga kan? Ya, dan dia kalbun mu'allamah dan bab fiqah gitu kan. Anjing yang telah diajar, dibenarkan kita menjaga tanaman dan sebagainya. Pun dia ambil manfaat juga. Semua sekali. Tadi orang tanya saya, habis bulu burung boleh ke? Itu ayat tu. Ayat tu ulama kuno. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah jadikan semua bagi kamu untuk kamu. Lam kita lakum, lam li manfaat. Maka manfaat boleh ambil bila ada manfaat. Ya, boleh ambil tak ada masalah. Lepas dalam babul bunyuk, kalau kita mengaji dalam bab jual beli, boleh menjual memberi burung andalib, nama satu burung. Sebab apa? Sebab suara dia amat sedap. Apa manfaat dia? Mendengar kesedapan suara itu manfaat juga. Kucing boleh, boleh. Kucing kecantikan. Ya, beruk boleh, beruk boleh. Kepandaian dia panjat. Kita dah lengur nak panjat kelapa pergi beruk. Sebab benda yang dia boleh dibeli ialah benda akad jual beli, benda yang mendatangkan manfaat. Tapi otak orang Melayu ni manfaat makan dia. Dia kata boleh jual beli, boleh makan. Dia makan tuan-tuan. Tapi kau beli kereta, kereta boleh makan. Kau honggitlah dinding kereta. Ya. Kalau makan manfaat tu hanya boleh jual makanan je, kereta tak boleh jual beli, dan motor tak boleh beli, kau boleh makan besi. Ya, benda yang ada manfaat maka boleh diakad jual beli. Ya, atuman. Allah Allah. Dan antara nikmat Allah Ta'ala yang diutus ni paling besar kali ialah rasul-rasul. Ya, nikmat yang paling besar ialah pengutusan insan yang terpilih, yang dikawal rapi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberi mandat otoriti besar kepada dia. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja rasul arah kita kena ikut, dan apa ditegah kita kena tinggal, sebab rasul ini adalah orang yang dijaga rapi oleh Ta'ala, maksumun.
ya, dia tidak kena dosa. Hikmat kedatangan Rasul ialah ketika insan mula meninggalkan Tuhannya, yang membawa padah mereka akan tersembam ke dalam azab neraka yang dahsyat. Maka telah utuskan Rasul, ya, sebab asal manusia ini semua kenal Tuhan ni. Ketiga, dia tidak dibalut dengan jasad, ketiga alam roh saja. Alastu bi rabbikum qalu bala, semua mengaku mana dia kenal. Tapi bila tua datang dunia, pasangkan sangkar yang ada sekarang ni, macam-macam saiz, rupa, bentuk, warna dia, dia mulalah Tuhan uji dengan dunia, dengan syaitan naswa, habis terbalik-terbalik. Dan tinggal sikit yang syukur, maka Tuhan hantar rahmat dia pula, rasul-rasul, untuk mengeluarkan balik mereka daripada kegelapan kekufuran kepada nur cahaya Islam. Maknanya arti hikmat besar tu, nikmat Rasul. Lepas tu kita banyak berselawat, jangan putus. Dan diturunkan kitab-kitab pula untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah al-Islam yang penghuraian dia semua bergantung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Fattabi'u, wajib kamu kena mengikut dia. Wala tattabi'u subula, jangan ikut cara-cara jalan lain, izm-izm pahaman yang lain. Ya, kalau kamu ikut bawa selain apa yang Tuhan turunkan, fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan porak-poranda sama kamu. Ya, dia faham ni, ini faham ni, habis pecah belah. Maka hendaklah kita bersatu di atas satu ideologi yang khusus ditentukan oleh penciptanya sendiri. Itulah al-Islam. Sebab Tuhan angkat al-Islam, ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni paling tinggi, tak ada tinggi daripada dia. Dan kepada cara hidup yang sempurna sesuai dengan martabatnya. Martabat insan ni tinggi Tuhan letak. Ya. Sebab tu ajaran Islam, semua ajaran mengangkat martabat. Diharamkan arak tu. Sebab apa? Arak tu merosak martabat. Orang elok-elok cantik, dia tidur dalam longkang. Tiga botol di tali ni mengaban, kepala pun tak ada pakai. Sedangkan akal tu nikmat besar, tiba dihapuskan dengan minuman yang merosakkan. Sebab tu diharamkan. Ya. Ni dengar negara-negara tengah nak buat kilang arak pula, ya, macam-macam cerita tadi. Sebenarnya apa sebenarnya? Akhir zaman lah, ya. Akhir zaman. Terang tu. Apa yang Nabi sebut, kalau kita tengok tentang akhir zaman hari ni, ikut laju dan hadis-hadis tentang akhir zaman satu-satu dia timbul. Ya. Itu mukjizat baginda Islam dan sekaligus memberi perhatian kepada kita. Dan menghargai nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu dengan apa? Mengikuti bimbingannya. Itu cara kita menghormati, cara kita menilai dan cara kita mensyukuri. Syukur nikmat dengan mana? Tasarruf ma'an amallah ila ta'ati. Kita menggunapakaikan segala pemberian Tuhan menjurus ke arah ketaatan berdiri. Ya, bahkan mereka tanpa ilmu pengetahuan membantah kebenaran kitab-kitab dan risalah Rasul-Rasul. Ya, dia membantah dengan apa? Dengan kejahilan nafsu ini. Ya. Apabila orang-orang yang membangkang diajar agar mengikut apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulnya, mereka berkata tidak. Ya, mereka berkata tidak. Bal nattabi'u ma awajadna 'alayya aba'ana, bahkan kami berpegang dengan apa yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kami, iaitu penyembahan kepada patung berhala itu. Walaupun mereka itu telah disesatkan oleh syaitan yang membawa mereka ke azab neraka, walaupun mau kepada azab bisair, azab yang sangat dahsyat di akhirat besok, ya, namun mereka ikut dengan membuta tuli. Batu taat kepada makhluk dia tidak mutlak, dan taat mutlak hanya pada Allah dan Rasulnya. Adapun pada selain makhluk, tengok kalau dia kena cara dia, maka dia taat. Kalau bercanggah, itu tidak wajib. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada taat pada makhluk bila dia menderhaka perintah Allah Subhanahu taala, walaupun mereka tu bapa ibu bapa mereka sendiri. Ya. Batu Syed Daud Al-Fatani, kita tengok dalam kitab kecil yang biasa kita belajar apa, Munyatul Musal Seni, kan, kitab kecil tu buat sembahyang. Situ dia ada istitrat, di tengah tu ada sambilan dibuatkan satu perbahasan besar masalah ketaatan. Dia bawakan ayat apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapat lihat, wahai Muhammad SAW,
mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencurahkan kasih sayang mereka kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala, walaupun mereka terdiri pada bapa-bapa mereka, ibu bapa mereka, anak kaum kerabat mereka. Kamu tak akan dapat lihat. Bermakna mereka yang benar beriman diletakkan Allah dan Rasul di depan. Ya, walaupun bapa mereka tak ikut, dia tak akan ikut. Lepas tu kalau perang pula, perang Badar paling mencabar. Dia panggil perang saudara. Bapa sini, anak sana, pak saudara sini, anak buah sana. Itu besar pun, pertambungan habis tu. Menunjukkan pertalian agama Islam tu lebih tinggi daripada pertalian nasab atau pendarah. Ya, itu tuan uji itu. Sebab tu ahli Badar tuan beri bintang besar. Ya. Ya ahlal badrin if'alu masyidtum. Wahai ahli Badar, kamu buat dah, aku sedia ampunkan. Maksudnya ahli Badar tu memang semua dapat keampunan Allah, ahli syurga besar. Itu dia. Sebab mereka mengalami ujian besar. Itu ujian kekeluargaan. Kadang dia orang ni nampak benar tapi kena keluarga dia slow. Ya, dia tak boleh bertegas. Dia kena bertegas, tak kira siapa. Yang kita letak di depan ialah Allah dan Rasul. Oh, dia selamat tu. Dan janganlah engkau bersedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kekafiran orang-orang yang menentangmu dan menolak serta mengingkari kenabianmu, ketetapan Allah Ta'ala mengenai diri mereka dah akan terlaksana dan mereka akan kembali kepadanya. Ya, ke mana pun mereka tak lari, semua akan menghadap Allah Ta'ala balik. Sebab tu dalam Allah Ta'ala mendedahkan apakah konsep kebenaran kita dalam hidup di dunia ni, apa matlamatnya. Maka Tuhan kaitkan dengan ingatan, supaya kita jangan lupa kita akan balik Tuhan ini. Apa hasil betul annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turjaun. Apa hasil betul annama khalaqnakum abasa. Adakah manusia itu menyangka bahawa kami jadikan di atas dunia peri-peri macam tu je, ikut suka dia? Eh tidak, mana ada peraturan khas dari Tuhan. Wa annakum ilaina la turjaun, atau mereka menyangka bahawa mereka takkan dikembali kepada Ta'ala? Tidak, mana mereka akan kembali. Itu maksudnya. Mana Tuhan sentiasa memperingatkan supaya kita ingat kita makin dekat untuk kembali menghadap Allah Ta'ala dan menerima satu proses besar pengadilan dan pembalasan di sana. Maka beritahulah mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan pembalasan apa yang mereka harus hadapi. Dan Allah SWT maha mengetahui apa isi hati hamba-Nya. Itu yang besar sebenarnya. Tuhan tahu isi hati itu. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, sebaliknya. Kemudian orang-orang kafir yang mengingkari kenabian Nabi besar kita Muhammad SAW. Adalah membiarkan mereka kesenangan di dunia. Ya. Kemudian dipaksa mereka itu masuk ke dalam azab dengan siksa yang keras. Sebab hidup orang kafir ini, Tuhan bayangkan apa? Ya kulun, awai tamat ta'un, kama tak kulul an'am. Ya. Kehidupan orang yang tak beriman kafir ini, yakul, mereka makan, wa yatamattak, mereka seronok-seronok, kama takulul an'am, macam mana seronoknya kaki empat. Dia pakai langgar. Kita beriman tak? Kita ada pantang larang dia. Dan pantang larang Tuhan letak tu ialah lil maslah, kena keelokan, kemaslahatan untuk insan. Tak sahagianya insan berakal pergi buat benda-benda yang sekian-sekian-sekian yang dilarang, buat menjatuhkan standard dia sebagai insan yang sempurna. Qala Allah Ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Di sini Allah Ta'ala menuntut supaya manusia menggunakan pemikiran supaya memikir dan memandang balik tentang ketuhanan kebesaran Allah Ta'ala. Dan sungguhnya jika engkau, ini yang Muhammad SAW bertanya kepada mereka, mana yang musyrik tu, siapakah yang menciptakan langit bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ya, ada pergi satu kedai yang Cina dan ni. Ketika tu masa COVID banyak kata, ini apa lagi dia orang membuat ni? Ini bala Tuhan sudah turun. Puh, dia mana cakap? Dia Tuhan Allah sudah turun bala. Apa lagi mau buat jahat? Dia tak tahu dia kafir lagi tu. Dosa paling besar dia menolak ketuhanan Allah, dia tak berasal. Jadi maknanya kalau sekat cakap gitu kan, man, dia tahu. Ya, akal manusia akan menerima mana ada sanat, ada pencipta. Benda tak boleh jadi sendiri.
Eh, Tuan Allah, Tuan Allah. Lepas tu dia sendiri syirikkan Tuhan. Dia ambil benda-benda yang bukan, bukan jadikan sebagai Tuhan. Ha, tu. Pas kena tanya, semua mengaku. Ha, lepas tu dia buat cara dia lah. Dia buat kerja-kerja yang merosakkan maknanya kepercayaan ataupun benda yang sebenar. Sudah tentu mereka menjawab Allah. Jadi ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka demikian tidak mengingkari Allah Ta'ala. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid. Ha, itu dia. Dan pengertian syirik dia tak tahu. Dalam masa pertama dia kata dia mengaku Tuhan, dalam masa pertama dia syirikkan Tuhan pula. Dia ambil yang lain. Ya. Sebab benda tu ada benda yang mengesah dan ada benda yang membatal. Kita semayang ada syarat sah, ada syarat batal. Kita puasa, zakat, haji, semua ada perkara mengesah dan perkara membatal. Itu iman. Iman dan Islam ada perkara mengesah, ada perkara membatal. Jadi mereka buat perkara yang membatal. Dia kata puasan, dia sembah berhala lah apa semua. Dan Allah juga yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Ini besar ni. Lillahi, milik Allah, lam lil milki panggil. Milik Allah Ta'ala semua. Ma fis samawati wal ard, barang langit bumi semua dia punya. Ya. Sebab tu kita tak boleh mengaku kita punya. Mana kita ada milik tuan, datang tak ada satu benda, satu benang pun tak ada ketika keluar perut ibu, bukan? Ha, tu. Sehingga dibalut kita dengan pakaian diberi nikmat yang berbagai-bagai. Itu semua dipanggil minnah, kurnia Tuhan. Dia Allah Ta'ala juga lah pemilik sebenarnya. Maka sungguhnya Allah Ta'ala dia juga yang maha kaya, mana yang tidak berhajat kepada sesiapa. Itu makna kaya yang sebenar. Kaya manusia ni bukan kaya sebenar sebab dia masih berhajat. Ya, duduk tarak mana tinggi pun, harta dia banyak, hartawan jutawan kali pun, dia sentiasa bersifat dengan fakir, memerlukan, perlu makan, perlu rehat. Ya, semua itu perlu kepada bantuan Allah Subhanahu Taala. Kalau Tuhan bagi 3 hari tak tidur lagi seorang kan. Buat jadi ubat tidurlah. Ya. Ha. Yang maha kaya dan sentiasa terpuji. Itulah sifat Allah yang zatih, ghaniyun, ghaniyul hakiki. Mana kaya yang sebenarnya. Ha. Tafsiran dia Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang musyrikin. Mana musyrik? Orang yang menyungutukan Allah Ta'ala. Dengan beretikat ada suatu kuasa lain sama dengan kuasa Tuhan. Itu tak betul. Sebab tu Quran pukul dalam ayat suatu ikhlas. Ya. Walam yakun lahu kufuan. Tidak satu pun yang standard sama dengan Tuhan. Tak ada. Dia tunggal dalam memegang jawatan ketuhanan tu. Dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi. Bermakna bila kita lihat langit dan bumi sebagai asar kesan kejadian dia, mengapa hati kita tak pergi pada muasir atau masalah? Ya. Hati yang tidak sihat iman dia ialah hati yang memandang separuh. Hanya dia buka mata luar, mata dalam dia tak buka. Mata dia kena serentak, mata luar memandang asar kesan-kesan kejadian dia, mata dalam memandang muasir yang memberi kesan, yang mengatur siapa dia, huwallah ta'ala. Barulah kedudukan tauhid dia cantik. Ya. Tapi mereka telah tetap menyembah Tuhan-Tuhan yang dipersekutukan. Bukan Tuhan sebenarnya, yang dianggap Tuhan. Ya. Tuhan tunggal dia. Sebab dalam bahasa tauhid, kita sama dengan pekah tadi. Babi, ya, dan lain-lain itu makanan jawa, itu makanan orang kafir. Ha. Tapi kalau Tuhan, yang kita tengok pada tokong ni Tuhan orang kafir, jangan kan kita pula mengaku tu Tuhan dia, Tuhan kita Tuhan kafir serupa je. Ah, Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid, ya, Tuhan kamu sekalian semua Tuhan yang satu, dia tak ada dua. Ha. Cuma kata-kata ini Tuhan yang ini, bukan Tuhan ini yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang kafir. Ha. Ya, patung-patung ni ialah benda yang dianggap Tuhan. Mana anggap bukan benda sebenar. Yang sebenar ialah ilahum ilahukum wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang esa yang tunggal. Maka ucapan alhamdulillah, wahai Muhammad SAW, ucapkanlah segala puji bagi Allah. Mereka tidak dapat mengingkari bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah, mereka kata Allah Ta'ala. Bisa kat tu jelah. Tapi sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui bahawa kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Ya. Dia tak tahu terus, jahil dia terus, atau dia buat-buat macam tak perasan. Satu banyak masalah pula. Dia beriman tapi macam tak perasan dia. Dia dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala.
Lepas tu dia nampak macam dia pula berkuasa. Itu lagi kacau. Akhirnya dia rasa macam dia besar diri. Dan akhirnya dia rasa macam dia boleh urus diri dia sendiri. Ya, orang yang merasa dia boleh urus diri, dia tak terlupa, dia terlupa keterikatan dia dengan Allah, maka orang yang akan melampaui batas. Ya. Orang yang akan melampaui batas Allah Ta'ala bila keperasanan hati dia tadi dia tak kontrol. Dia rasa macam dia perasan dia boleh handle semua. Semua dia handle. Kalau tanya dia mengaku Tuhan, tapi dalam perasaan dia perasan makhluk. Dia terkacau. Sebab tu kalau jadi gini, dia akan jadi melampaui batas. Dalil Quran sebut innal insana la yatgha. Sungguhnya insan tu akan melampaui batas bila ar-ra'ahu istaghna. Bila dia melihat diri dia terkaya. Terkaya mana pun tak berajak siapa. Saya semua saya boleh handle. Tak payah minta tolong orang. Dia terlupa yang dia dalam genggaman Tuhan. Itu satu bahaya yang paling besar bila kalbi manusia tidak perasan keterikatan dia dengan Allah Taala. Sebab memandang keterikatan semua makhluk termasuk kita dengan Tuhan itu syarat besar untuk menyempurna dan mencantikkan akidah ya, dan tauhid dia dengan Allah Taala. Bahkan dia tak perasan dia akan lalai. Bila lalai mula dihanyut dan tetapi sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui bahawa kepunyaan Allah apa di langit dan di bumi. Dan Allah lah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu. Itu kaya sebenar. Tidak perlu tu sifat orang kaya sebenar. Lagi memerlukan tu bukan kaya. Maka semua insan memerlu. Semua makhluk memerlu. Ya. Tetapi segala memerlukan kepada segala makhluk. Kullu ay kullu insan memerlukan kepada Ta'ala mana terikat dengan dia. Allahus Samad adalah tempat tumpuan. Dia maha terpuji dalam segala apa yang dicipta. Mana kita tengok semua ciptaan ini nampak terang ya. Kehaibatan kebesaran Tuhan yang dia layak menerima pujian yang sebenarnya. Itu maksudnya. Dan satu perenggan lagi, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abkhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Ini semua telah mendedahkan, menayangkan kepada kita supaya kalbi kita ya makin terang memandang benda ini. Walau annama fil ardi min syajarah aqlam. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi ni, pohon balak kecil besar semua kita jadikan dia sebagai pena. Jadikan dia bolpen dengan ini. Ya, untuk apa? Untuk mencatat. Oh, banyak tuan-tuan bolpen. Kita terkira gitu kan. Pohon-pohon atas dunia ni jadikan dia sebagai tinta. Dan segala laut sebagai tinta dakwat. Ya, mana dakwat segala air laut dunia jadi dakwat. Ya, segala pokok jadi bolpen dia, sila catit dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi tambah. Ya, tambah lagi dengan apa? Sab'atu abhur, dengan 7 kali lautan lagi jadikan tinta. Catit, nah saya tidak akan habis kalimat-kalimat Allah ditulis. Tak ada siapa boleh catit nikmat Tuhan begitu besarnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan bagi Allah Ta'ala yang maha kuasa, soal menciptakan kamu semua, mana dari tiada kepada ada. Itu nikmat paling besar, dia panggil nikmatul ijad. Nikmat Tuhan mengeluarkan kita daripada tak ada, sampailah kita boleh menumpang sementara. Sementara kan, boleh kembali tongkat langit pun. Dan soal membangkitkan kamu hidup semula, sesudah mati, ini paling besar ni. Sebab sini hidup kekal. Kalau dia nikmat dapat, kekal. Kalau dia azab pun, wala'ayazabillah. Dan tidak ada sukarnya. Ya, semua itu merupakan mudah. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dia mendengar akan maknanya ucapan kalam-kalam insan yang membentuk maknanya ketauhidan ketuhan ataupun yang mengingkari, semua didengar. Dan maha melihat telatah-telatah insan. Semua itu maknanya mengajar kita supaya membersihkan kalbi kita. Cukup bagi Tuhan, bagi kita Tuhan yang melihat. Kita buat amal dia dah lihat. Tak payah kita nak suruh orang lihat. Kemudian Allah SWT berfirman tentang keagungan, kekuatan, kekuasaan dia. Sifat-sifat dan kalimah-kalimah yang tidak dapat dan tidak mungkin diliputi oleh seorang. Dan diketahui oleh siapa pun betapa hebatnya dia. Sehingga jika pohon yang berada di atas muka bumi ini menjadi pena, menjadi bolpen kita dan lautan menjadi tinta dakwat,
dengan ditambah lagi 7 lautan, dan saya tidak akan habis ditulis kalimah-kalimah Allah, ya, yang menandakan keagungan yang maha dahsyat dan kekuasaannya dan sifat-sifatnya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Kahfi, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfuda qabla an tanfuda kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Dan katakan oleh moyang Muhammad SAW, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta dakwat untuk menulis kalimah Allah Ta'ala, ya, sudah tentu akan habis kering lautan sebelum habis kalimah Tuhannya. Ya, walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya. Sekali, yang ni ayat tadi 7 kali pun tak sah. Tak sah. Nak tulis kalimah-kalimah Allah ataupun nikmat-nikmat Tuhan, kuasa besar tak tertulis itu. Akan terlaksana, mereka itu akan kembali kepadanya. Maka beritahulah mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan pembalasan apa yang mereka harus hadapi. Ya, kena beritahu supaya mereka bersiap. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa isi hati hambanya, orang-orang kafir yang mengingkari kenabian wahai Muhammad SAW. Allah Ta'ala membiarkan mereka kesenangan di dunia sementara ini, kemudian dipaksa mereka akan diheret, dilelau, dimasukkan azab siksa yang amat keras. Itu di antara peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala in sa'altahum ila akhir ayat sallallahu alaihi wasallam. Oh, terbalik aja ni. Selanjutnya antara berfirman pada penciptaan umat manusia, ya, seluruhnya sejak Nabi Adam hingga hari kiamat, kemudian membangkitkan kembali semua daripada kubur mereka. Taklah semua seperti menciptakan dan membangkitkan manusia kembali. Mana terlalu mudah, tidak ada sulit dan sukar dalam kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Kemudian innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sadaqallahu azimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ufirna ni'zama asalakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma abimu. Bismillahirrahmanirrahim.